Selamat yang bagi Ustaz Baru Mak Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kembali ke IKIM FM untuk minggu ni. Sama-sama. Masih lagi merancang kita Ustaz. Ya, alhamdulillah. Merancang kehidupan insyaAllah. Merancang kehidupan kita untuk siri ketiga. Terima kasih juga untuk pendengar yang bersama kita memulakan perancangan kehidupan dari siri 1, 2 dan 3 hari ni. Kesinambungan yang bakal kita keudarakan di IKIM FM dalam Islam itu indah. Saya serahkan untuk mukadimah kita sama yang bagi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil 'azim. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Puan Hajah Feroz Sajiduddin, seterusnya kepada seluruh para pendengar, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana biasanya, mudah-mudahan kesyukuran kita ini, walaupun setiap kali kita sebutkan, tetapi marilah apabila kita menyebut tentang kesyukuran, kita lahirkan benar-benar dari hati kita. InsyaAllah dengan hati yang penuh dengan rasa kesyukuran, kita akan menikmati kebahagiaan. Jadi jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi marilah kita bersyukur dengan insyaAllah, dengan kesyukuran itu akan mengundang kebahagiaan dalam hidup kita. Seperti mana yang telah diwar-warkan tadi oleh Puan Hajah ya, tentang kita masih lagi dalam tajuk bagaimana nak merancang kehidupan kita. Sebentaran lagi kita masih lagi di awal tahun ya, kita masih lagi dalam bulan Januari. Saya rasa tidak terlalu lewat untuk kita meneruskan perancangan kita supaya 2017 ni lebih baik daripada 2016 ya. InsyaAllah, kerana sifat orang mukmin itu ialah hari ininya lebih baik daripada semalam dan esoknya lebih baik daripada hari ini. Jadi kita sentiasa jadi lebih baik. Ini yang dikatakan orang yang muhsinin, ya, sentiasa melakukan kebaikan. Kita dah bincangkan bidang yang pertama yang kita kena jaga sungguh ya, iaitu dari segi ketertiban pelaksanaannya, iaitu pertama kita kena jaga kesihatan kita, yang kedua kita perlu ya jaga ilmu kita ya, dan yang ketiga kita perlu jaga iman ataupun kerohanian kita. Ya, yeah. Fizikal, mental dan juga spiritual kita. Ya, yeah. Sebelum saya pergi kepada soal yang keempat hari ini, iaitu tentang perhubungan. Kita ingin menegaskan sekali lagi hasil apabila kita menjaga kerohanian. Ya, yeah. Apa dia impact dia? Apa dia outcome ataupun output yang kita inginkan apabila kita menjaga kerohanian? Ya, yeah. Apabila iman terjaga, insyaAllah kita akan dapat menjaga amanah kita. Amanah hidup ini adalah amanah, bukan hidup ni semata-mata satu anugerah. Selalu orang kata hidup ni satu anugerah. Ya, memang satu anugerah, tetapi dia juga satu amanah yang datang daripada Allah. Kerana kita bukan minta dihidupkan, tetapi kita dihidupkan oleh pencipta dengan tujuan. Tujuan yang pertama sebagai hamba Allah untuk jadi baik, dan sebagai khalifah untuk memberi kebaikan kepada orang. Ini adalah amanah yang dipikulkan, yang kita galas dalam hidup ini. Jadi untuk jadi baik sebagai hamba Allah dan memberi kebaikan sebagai khalifah, ini amanah. Dan apabila kita menjalankan amanah ni dengan ikhlas, dengan efektif, dengan berkesan dan juga dengan efisien, dengan penuh dengan kecekapan, ya, insyaAllah akan terhasillah apa yang dikatakan keamanan. Jadi tiga kata serangkai ini perlu selalu dalam hidup kita ya. Iman, amanah dan aman. Apabila kita ada iman dan kita menjaga iman kita, insyaAllah kita akan ada modal, kita ada akan ada tenaga, kita ada kemampuan untuk melaksanakan amanah kita. Dan apabila dan hanya apabila kita menjaga amanah, barulah ada keamanan pada diri kita dan pada orang lain. Jadi insyaAllah, dan iman ini sangat penting kerana iman ini memberi aspirasi dan inspirasi sewaktu kita dalam keadaan buntu dan beku.
dalam hidup kita ni kadang-kadang ya kita bertembung dengan apa yang dikatakan bottleneck. Bottleneck ni leher botol lah ya, macam jam tu lah ya. Dari jam di jalan raya tu sebahagian saja daripada jam dalam kehidupan kita. Kadang-kadang fikiran kita buntu, jiwa kita buntu, perasaan kita macam sembuh ya. Jadi bila kita kembali kepada iman, kita akan dapat inspirasi dan aspirasi. Ini penting iman tu. Yang kedua, kadang-kadang dalam hidup kita biasa je lah ya. Kita apa yang kita inginkan tak terjadi, apa yang kita tidak inginkan pula yang terjadi ya. Apa yang kita jangka tidak berlaku, apa yang kita tidak sangka dan tidak jangka selalu berlaku ya. Jadi waktu itu berlakulah apa yang dikatakan, kadang-kadang kita terdorong untuk rasa putus asa dan kecewa dalam hidup, betul tak? Tidak semua apa yang kita inginkan berlaku, kita hanya hamba. Jadi bagaimana apabila harapan, apabila keinginan kita tidak kita capai, apa yang kita inginkan tidak berlaku, waktu itu kita tak boleh putus asa. Kalau tidak putus harapan, kerana iman akan sentiasa memberi harapan. Imanlah yang akan menyebabkan harapan kita terus menyala-nyala. Itu yang penting dalam hidup ni. Orang kata keep hope alive ya. Harapan itulah nyawa kehidupan kita. Hari ini kita bergerak, hari ini kita bertindak, hari ini kita membuat keputusan atas dasar apa aja? Kerana adanya harapan. Kalau kita tak ada harapan lagi, kita akan kecewa. Nak didik anak kita, berhadapan dengan kawan kita kan, dunia, sebab dunia tidak adil. Ya, jadi bagaimana nak menghadapi dunia tidak adil ni dengan harapan yang menyala-nyala. Dan harapan ini kita tidak akan pandamkan selagi adanya iman. Itu penting. Yang kedua, di saat tersukar dalam kehidupan kita, kita kena yakin dalam hidup ni bahawa segala kesukaran ini akan terangkat, akan terungkai apabila datang bantuan Allah. Jadi dalam hidup ini bukan soal tenaga kita, bukan soal kudrat kita, bukan soal kepandaian kita, bukan soal kemampuan kita, tetapi sejauh mana Allah dah bantu hidup kita. Jadi bila Allah bantu, segala-galanya akan mudah. Bila bantuan Allah datang, segala-gala yang sempit akan menjadi lapang, yang sukar akan menjadi mudah. Jadi bagaimana kita nak menggamit ataupun menjemput datangnya bantuan Allah? Dengan keyakinan. Dan keyakinan ini datang daripada iman. Sebab itu penting menghadapi hidup ini dengan keyakinan. Jadi sebab itu dikatakan selalu dalam hidup ini, bukan soal kekuatan kita, bukan soal kepandaian kita, tetapi sejauh mana keyakinan kita. Ramai orang yang pandai, ramai orang yang bijak, ramai orang yang kuat, tetapi mereka kalah, ya, tewas dalam menghadapi hujan hidup kerana tidak ada keyakinan. Betapa ramai pula orang yang lemah, betapa ramai pula orang yang biasa-biasa saja tahap kecerdikan atau kebijaksanaannya, tetapi berjaya kerana adanya keyakinan. Keyakinan ini juga datang daripada iman. Kadang-kadang dalam hidup ini, seperti mana yang saya katakan terdahulu ya, kita ada rasa malas dan letih. Entahlah, kadang-kadang tak tahulah jiwa manusia ya. Manusia ni kadang-kadang bateri dia lemah. Dia tiba-tiba rasa macam malap aja kan. Rasa letih, tiba-tiba rasa malas, buntu dan sebagainya. Kadang-kadang kita bangun tidur dengan tak nak buat apa-apa ya. Kita rasa macam biarlah tidur terus saja. Nanti kita bangun nanti bila dah semuanya akan segala-galanya terselesai ya. Subhanallah, tidak ya. Kita tidak akan malas, kita tidak akan keletihan sekiranya kita beriman, kerana iman akan memberi tenaga dan satu kesegaran dalam hidup kita. Itu yang kembali kepada iman. Jadi insyaAllah perih pentingnya iman ini saya akan bincangkan dalam tajuk ya, iman dalam kehidupan insyaAllah pada masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Baik, hari ini kita nak masuk bidang yang penting juga selepas iman. Jadi dengan kesihatan kita cari ilmu, dengan ilmu jalan menuju iman. Iman pula bagaimana? Dengan iman kita memperbaiki hubungan kita. Ini penting ya. Bila kita iman kita kepada Allah tinggi, maka perhubungan kita dengan manusia akan menjadi tinggi. Ini penting. Sebab itu hubungan baik kita dengan Allah melalui iman akan menyuburkan hubungan baik kita dengan manusia melalui ukhuwah dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan selalu ya, iman itu berkadar terus dengan kasih sayang dan persaudaraan. Semakin akrab seorang dengan Allah, semakin intim dengan manusia lain. Jadi sebab itu
Yang penting dalam hidup ni kita nak jaga perhubungan kita, hubungan kita dengan manusia ya. Pertama, hubungan kita apa yang paling asas sekali, hubungan kita sesama anggota keluarga kita, suami, isteri, ibu apa dengan anak-anak dan sebagainya. Ini hubungan keluar. Kedua ialah kita punya akrabin, iaitu saudara mara kita ya. Ini adik-beradik kita pula, kemudian ipaduai kita dan sebagainya. Kemudian dengan sahabat-sahabat dan teman-teman kita, sama ada sahabat-sahabat teman ini satu organisasi ke, kejiranan kita ke, ataupun sebagainya. Dan akhirnya dengan masyarakat yang terbuka. Sekarang kan yang dikatakan global village, orang kata kampung sejagat apa gitu ya. Jadi kita ada satu dunia lain, namanya dunia maya, iaitu dengan melalui, yang dikatakan melalui rumah-rumah yang kita bina di alam maya. Facebook kita, blog kita, Instagram kita dan sebagainya. Ini rumah-rumah kita lah. Dan komuniti kita di alam maya. Ini pun kita kena jaga hubungan. Penting, kerana perhubungan ini asas kepada yang dikatakan komunikasi. Communicate kita ya. Komunikasi ini satu yang penting. Dan kita pun dah bincangkan dalam tajuk dulu, komunikasi yang baik. Dan jangan kita lihat komunikasi ini walaupun bahasanya berkaitan dengan bahasa orang putih ya, communication jadi komunikasi. Tetapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam sendiri sangat mementingkan komunikasi. Ya, cuba kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan orang Arab Quraisy, yang mana orang Arab Quraisy yang sangat menentang Rasulullah. Kenapa Rasulullah berjaya? Ya, di samping bantuan daripada Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah sebagai seorang yang pakar dalam komunikasi. Pakar dalam komunikasi ya. Sama ada words ataupun kata-kata yang dibawa, yang disampaikan ataupun yang dibawa oleh Rasulullah ya. Yang dikata jawamiul kalim, singkat, padat dan tepat. Nada suara Rasulullah ya. Tadi kata yang ini nada ataupun pitching suara Rasulullah yang sesuai. Dan yang ketiga, bagaimana body language Rasulullah, bahasa tubuh Rasulullah ya, yang sangat memikat ya, kerana keikhlasannya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nak berjaya dalam hidup, jika kita nakkan ketenangan dalam kehidupan, tidak dapat tidak kita perlu jaga perhubungan. Ini penting. Perhubungan ni dengan manusia ni tak boleh kita anggap remeh. Kerana mengikut kajian, 80% masalah. Masalah 80% masalah dalam perkahwinan, dalam kepimpinan, dalam pengurusan ataupun di mana-mana saja, dalam keluarga dan sebagainya, kerana gagalnya kita berkomunikasi. Jadi sebab itu kita lihat seperti mana yang dikaji oleh Harvard Business School ataupun yang ditulis oleh Profesor Thomas Berry ya. Dia kata kejayaan manusia ni ada tiga faktornya. Pertama ilmu, yang kedua kemahiran, yang ketiga attitude atau sikap ya. Ilmu, kemahiran dan juga sikap ya. Jadi hasil kajiannya yang menyumbangkan kepada kejayaan ialah hanya 7% yang berkaitan dengan ilmu dan kemahiran. Manakala 93% yang besar itu adalah ditentukan oleh sikap, attitude. Dan attitude ini yang kita gunakan, ataupun attitude ini yang memainkan peranan dalam komunikasi. Sebab itu sikap ni sangat memainkan peranan ya. Sikap ni sangat memainkan peranan sama ada berjaya atau gagalnya kerana sikap. Kita suka pada seseorang pun kerana sikapnya. Kita benci pada seseorang pun kerana sikapnya. Cuba bayangkan orang yang paling kita sayang ya. Kerana apa kita sayang? Oh, kerana baik budinya, kerana dia apa, sentiasa membantu kita dalam kesusahan. Okey, cuba bayangkan orang yang kita tak suka sebaliknya. Kerana apa? Kerana dia exploit kita, kerana dia prejudge dengan kita. Tak pernah kita kata aku bencilah orang tu kerana apa, hidung dia. Aku suka orang tu kerana apa, mata dia. Tak pernah ya. Kita benci ataupun sayang kerana sikap. Sebab sikap ini yang paling penting. Sebab itu kita lihat nilai-nilai yang kita pegang. Contoh kita lihat dalam perniagaan semata-mata. Perniagaan bukan soal modal sahaja. Perniagaan bukan soal kemahiran, kebijaksanaan dalam kita menguruskan kewangan, pasaran dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ialah sikap kita dalam bidang perniagaan. Dan sebab itu orang kata nak berniaga ni mesti ada ilmu. Yang kedua mesti ada komitmen. Yang ketiga mesti ada apa, rangkaian, network. Tetapi yang keempat mesti ada integriti. Jadi ikut pakar-pakar, kalau kita ada ilmu, kita ada komitmen,
kita ada yang dikatakan networking, kita ada rangkaian yang baik, tetapi tak ada integriti, habis semua yang ketiga-tiga semua. Integritinya juga letak pada sikap kita, perhubungan kita. Kita dipercayai. Baik, dalam dalam kita berhubung ni, Puan Hajah, yang paling penting ialah, pertama, kita dipercayai oleh orang lain. Kita dipercayai. Selalu saya katakan, dipercayai lebih utama daripada dicintai dalam hidup ni. Dipercayai. Kemudian itu yang kita nak orang lain kepada diri kita. Ya, itu reputation kita. Okey, sekarang ni kita diri kita pula dengan orang lain. Kalau kita nak orang lain percaya kepada kita, apa pula tuntutan yang utama kita dengan orang lain? Tuntutan kita dengan orang lain yang paling utama, Hajah, ya, jangan buruk sangka pada orang lain. Ha, ini penting. Jangan buruk sangka. Buruk sangka ini menyebabkan kita berdosa dengan Allah. Buruk sangka dengan manusia. Buruk sangka ini menyebabkan kita menghukum tanpa tabayun. Menghukum tanpa menyelidiki. Yeah? Orang kata prejudge. Kita menghukum dulu, baru selidik, yeah, dalam hidup kita. Ha, jadi ini yang kena jaga perhubungan. Baik. Berikut adalah beberapa tips yang kita perlu lihat dalam kita menjaga perhubungan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan 2017 ini adalah satu fasa ataupun satu tempoh masa setahun ni kita dapat memperbaiki hubungan kita lebih baik daripada tahun 2016. Ini sayalah pesan pada diri saya. Ya, kita pertama, ya, nanti kita kena menghargai orang lain. Ha, ini penting, ya. Fitrah manusia semua ingin dihargai. Jadi kalau kita bagi penghargaan, insya-Allah waktu itu kita akan dapat, dia katakan, hubungan yang baik antara kita dengan mereka, ya. Selalu itu, sebab itu kita tengok dalam organisasi virus, ya, Puan Hajah, ya. Kadang-kadang gaji dah tinggi. Kadang-kadang kemudahan-kemudahan yang lain dah baik diberikan, tetapi kenapa orang tu tak tahan dalam satu organisasi? Salah satunya ialah kerana tidak dihargai. Jadi dihargai ini dia bukan dalam bentuk duit saja. Apa lagi nak? Duit aku dah bagi. Apa lagi nak? Semua infrastruktur, tugas kamu, komputer, laptop semua dah bagi. Tapi kenapa? Apa lagi yang kamu nak? Pertama, jangan kita lupa, dihargai ini yang penting. Ya, ini penting, ya. Sebab itu, ya, selalu dikatakan bahawa ketika kita berhubung dengan manusia, setiap manusia yang kita berhubung, tak kiralah daripada kecil, ya, sampailah ke peringkat yang sederhana, sampai ke peringkat tinggi, tolong baca tulisan yang ada di dahi mereka. Yang kata, tolong baca tulisan yang ada di dahi mereka. Iaitu tulisan itu berbunyi, aku ingin dihargai. Ya. Ini simple manusia, ya. Dia fikirkan bagaimana dia dihargai. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sangat bijak, orang yang sangat menghargai sahabat-sahabatnya. Hingga sahabat ini diberi gelaran-gelaran tertentu, ya, yang mana itu identik dengan sikap dia, ya. Umar Al-Faruq, misal kata Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Kemudian kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan supaya yang muda ni disayangi. Yang tua dihormati. Yang berpangkat diraikan dan dimuliakan. Yang berpangkat, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, mesti diraikan dan dimuliakan. Tetapi yang bawah dan marhain perlu disantuni. Ini kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Sebab itu jangan kita hanya melihat satu sudut. Setengah orang dia baik dengan atas saja, tetapi yang bawah ni dipandang sebelah mata. Ada pula orang yang begitu, orang kata sosialis, ya, yang bawah saja dia tengok, tapi dia benci pula kepada atasan, golongan birokrat ni dia tak suka dan sebagainya. Kita tidak. Kita diajar oleh ajaran Islam sederhana, ya. Kita berada, kita boleh muliakan atasan, kita raikan orang atasan, pada masa yang sama kita santuni dan sayangi orang yang di bawah. Cuba kita lihat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, ya, pada satu ketika bagaimana Rasulullah menghormati Jarir radhiyallahu anhu, seorang sahabat bernama Jarir radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat memberi usrah ke, tarbiyah ke ataupun sebagainya, Rasulullah duduk sahabat majlis, dalam satu majlis Rasulullah, tiba-tiba Jarir yang terlambat datang
lewat ya, kan? Dia mencari tempat duduk. Tempat duduk dah penuh dan sebagainya. Mungkin tempat duduk yang ada di bahagian luar aja, tapi luar tu kotor. Ya, dan sebagainya. Apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ambil selendangnya kerana Rasulullah je yang nampak. Kerana berdepan yang lain semua mengandang kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah ambil kain selendangnya, kain ridanya, kemudian apa, dibaling kepada dibaling dengan seadah sopan lah, eh, dibaling untuk disambut oleh Jarir. Kata Rasulullah, duduklah di atas selendang itu, duduklah di atas kain ridha itu, ya. Jadi Jarir radhiyallahu anhu menyambut selendang itu, bukan dia duduk tetapi dia cium, dan tak sanggup dia nak duduk depan di atas selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya usai majlis itu, para sahabat bertanya, kenapa begitu tinggi penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Jarir radhiyallahu anhu? Apa kata Rasulullah? Jarir adalah ketua masyarakatnya. Tengok ya, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat mesti dihormati. Tapi pada masa yang sama kita tengok ya, pada satu ketika di Jiranah, di Jiranah ni kalau kita pernah pergi ke Mekah Hajah, memang kuatlah lagi ingatan di Jiranah ni salah satu tempat untuk kita apa? Kita niat umrah, betul tak Jiranah, eh? Baik, di situ ada peristiwa Siti Aisyah dan sebagainya, cantik, eh? Di satu ketika di Jiranah, bagaimana seorang datang semua jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada seorang tua datang, wanita tua datang menjumpa Rasulullah. Rasulullah, demi Rasulullah, nampaknya wanita tua tu terus Rasulullah SAW hormati, ambil kain selendangnya, letak. Sedangkan itu rakyat Marhain, duduk bawah. Rasulullah kata, duduk, duduk, duduk. Dia persilakan wanita. Orang lain semua heranlah. Sebab wanita tua ni dah. Orang yang miskin, orang yang melata dan sebagainya duduk. Apa kata Rasulullah? Inilah Halimatus Sa'diyah, ibu susuku. Ya. Begitu Rasulullah. Ya. Jadi yang tinggi begitu. Begitu juga satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu kawasan perkuburan. Tengok dah kawasan-kawasan perkuburan tu, ada kawasan satu kubur yang baru. Rasulullah bertanya, yang kubur baru ni kubur siapa? Ya, ini kubur Ummu Mahjan, seorang wanita kulit hitam. Bila terdengar saja wanita kulit hitam bernama Ummu Mahjan, Rasulullah terus menangis. Rasulullah kata, kenapa tak bagi tahu Ummu Mahjan ni meninggal dunia? Dah 3-4 hari baru beritahu. Kemudian Rasulullah terus solat jenazah di kubur ataupun di makam Ummu Mahjan tu, dengan berkata bahawa Ummu Mahjan ni seorang yang sangat menjaga masjid, kebersihan masjid. Maksudnya tukang cap sapu lah, atau bahasa sekarang ni cleaner. Kita kadang-kadang pergi ke shopping center, kita pergi ke pusat membeli belah, kita pergi ke pejabat-pejabat, ya, tukang jaga yang jaga depan tu dengan cleaner ni, tukang kebun ni, kita buat tak tahu pun, ya. Oh, kalau pengarah lalu kita bagi salam. Kalau orang yang kita kenal, orang yang sapu sampah, cleaner ni, mana orang bagi salam kadang-kadang. Tetapi Rasulullah observation, ya, observation ataupun kepekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi. Bila dia tahu, dia teringat Ummu Mahjan ni seorang wanita kulit hitam yang sering membersihkan masjid. Ya, yang orang kata unsung hero lah. Unsung hero ni buat kerja kecil-kecil. Ya, tetapi sangat dihargai oleh Rasulullah. Cuba kita lihat. Ini Rasulullah belajar menghargai orang lain. Ini penting, ya. Sebab itu bila kita nak menghargai orang lain ni, pertama kita kena beri salam dan senyum dahulu. Jumpa orang, kita kena senyum dahulu dan kita kena bagi salam. Kita berebut-rebut untuk melakukan ini. Dengan apa? Dengar ya. Kerana siapa yang dulu memberi salam dan memberi senyuman, dia lepas daripada keangkuhan. Ya, lepas daripada penyakit angkuh. Yang kita mana penyakit angkuh ni ataupun sombong, takabur ni paling bahaya. Kalau ada sebesar zarah pun haram masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ya, kita takut. Jadi kita lepas ni cubalah kita memberi salam, ya. Dan dahulu memberi salam, kerana itulah tangga kita, tanda kita menghargai. Itu satu. Okey, tip yang kedua ialah jadilah manusia yang selalu simpati dan empathy. Simpati dan empati. Simpati ni memahami, empati ni merasai. Jadi dalam berhubung dengan seorang ni, kena pakai akal, kena pakai perasaan. Betul. Akal untuk memahami kesusahan orang, tapi perasaan untuk merasai kesusahan orang. Sebab itu orang kata, tambah akalmu pada perasaanmu supaya, ya, supaya
supaya ada kelurusan dalam hidupmu. Sekali lagi saya ulang ya. Tambah akal pada perasaanmu supaya ada kelurusan dalam hidupmu. Lurus hidup kita. Tetapi tambah perasaan pada akalmu supaya ada kelembutan dalam hidupmu. Dan tambah hati pada kedua-duanya agar ada ketulusan dalam hidupmu. Ini yang dikatakan, yang pertama kita nak hidup ni lurus. Lurus dengan akal yang ditambah dengan kepada perasaan kita. Jadi, tetapi tak cukup, tambah pula perasaan kepada akal kita supaya hidup kita ada kelembutan, ada kemulusan, mulus, lembut. Tetapi kedua-dua ini yang paling penting ialah ketulusan. Ketulusan ni adalah apabila hati mengawal akal dan perasaan kita. Jadi dengan inilah modal kita untuk untuk kita selalu simpati dan empati bila melihat orang. Sebab itu nak melihat orang ni kena melihat dengan perasaan sayang. Subhanallah, di akhir zaman ini terutamanya payah betul kita nak jaga. Kita kena dulu sangka buruk kadang-kadang, dan sebagainya. Dulu kadang-kadang kita dah terkena. Selalunya kadang-kadang kita dah bantu seorang tapi orang tu exploit kita. Jadi ataupun kita dah sangka baik pada seorang, kita ditipu oleh seorang. Akhirnya kita kata apa? Lepas ni aku tak nak buat baik dah. Lepas ni aku nak tanda dah tertipu. Akhirnya kita generalize. Generalize ni kita pukul, kita orang kata hukum secara umum saja semua manusia. Saya pernah berdepan dengan seorang toll teller. Toll teller ni dalam kursus-kursus yang saya laksanakan lah, program-program latihan. Toll teller ni, orang yang jaga toll ni, dia ada tiga dia punya etik. Sapa, salam, senyum. Sapa, salam dan senyum. Mula-mula senyum, lepas tu bagi salam, kemudian sapa, dan sebagainya. Jadi cabaran kata mereka ialah kadang-kadang bila kereta lalu, dia pun cuba amalkan lah. Senyum, kemudian bagi salam, kemudian sapa. Nak gimana encik? Tapi kadang-kadang dalam kereta kata, apa? Senyum-senyum. Apa tanya-tanya dan sebagainya. Akhirnya apa yang dibuat oleh toll teller ni, dia kata, saya lepas tu tak senyum dah. Kereta yang kedua, ketiga, keempat, kereta tak senyum dah. Jadi macam mana tu? Bagaimana pandangan ustaz terhadap perkara ni? Dia tanyalah, saya yang jahil ini berkongsilah. Dia kata, kita salah. Kita salah, dua salah. Kalau kita buat macam tu. Yang pertama, kita telah menghukum orang lain atas kesalahan orang lain. Betul. Yang salahnya pemandu yang pertama. Kenapa kita hukum pemandu kedua, ketiga dan sebagainya? Ini kata generalize tadi. Kita anggap orang secara umum. General, semua orang jahat. Sebab satu orang jahat, itu satu. Yang kedua, kita dah anggap musuh, orang kata orang yang jahat tu sebagai guru kita. Kita dah ambil dia sebagai guru kita. Seolah-olah pemandu yang pertama tu dia dah jadi guru kita. Seolah-olah dia kata, lepas ni jangan senyum ya. Maksudnya kita dah anggap begitu. Subhanallah, inilah yang kita penting ya. Dalam hidup ini, untuk kita ada simpati dan empati, tak perlu bijak. Tak perlu kita ada bijak, IQ genius dan sebagainya. Bukan. Sebab sudah dikatakan, people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi maksudnya bukan saja kebijaksanaan yang perlu dalam menjaga perhubungan, tetapi bagaimana caring kita, kasih sayang kita dan sebagainya. Ini yang kata simpati dan empathy. Apa modal kita berkasih sayang? Modal kita kasih sayang, kita dalam kita untuk simpati dan empathy ini kasih sayang. Dan modal kita berkasih sayang iman tadi. Sebab itu kita lihat ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seorang yang berfikiran besar, visionnya begitu hebat, missionnya begitu tinggi kan? Mission Rasulullah SAW nak menyelamatkan manusia daripada sengsara di dunia ini. Untuk masuk ke dalam syurga. Kan ini mission yang besar. Pemimpin dunia sekarang hanya untuk misal kata jaga ekonomi, jaga ini. Tapi Rasulullah lebih daripada itu missionnya ya. Tetapi Rasulullah SAW dapat memahami dan merasai isterinya yang nakkan hiburan. Satu ketika Siti Aisyah melihat orang kata hiburan dia dan sebagainya, orang menari dan sebagainya. Rasulullah angkat dia, letakkan di bahunya. Begitu. Jadi walaupun bagi saya lah, kalau kita fikir-fikir, Rasulullah pun tidak terhibur sangat dan sebagainya. Rasulullah ada perkara yang lebih besar dan sebagainya. Tetapi there to belittle, maksudnya ya, masa tu Rasulullah SAW turun untuk memahami dan merasai kegembiraan orang lain.
Ini ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perkhabaran baru bahawa Ja'far bin Abi Talib telah meninggal dunia, telah syahid ya. Rasulullah sendiri membawa berita itu untuk disampaikan kepada keluarga Ja'far. Ya, bagaimana Rasulullah membelai anaknya, menghiburkan hati mereka, dan Rasulullah bergenang air mata. Lalu Rasulullah berpesan kepada jiran-jirannya, jiran-jiran Ja'far, bahawa masakkan sesuatu kepada keluarga Ja'far kerana mereka dalam keadaan kesedihan. Jadi kalau kegembiraan Rasulullah dapat merasai dan berkongsi, dalam keadaan kesedihan para sahabat pun Rasulullah dapat berkongsi dan merasai. Ini paling asas. Sebab tu saya pernah bertanya kepada seorang ulama yang saya hormati ya. Kata apa yang paling kurang dalam kita menjaga ukhuwah ni, paling orang kata paling minimum lah. Apa yang kita nak rasai paling minimum. Paling atas kita korbankan apa yang paling kita sayangi untuk sahabat kita. Itu paling atas lah, kita korbankan apa yang kita sayangi ya. Seperti mana Ansar telah berkorban untuk orang muhajirin dan sebagainya. Tetapi paling minimum apa dia? Saya bertanya pada ulama, paling minimum dengar eh. Paling minimum dalam kita menjaga perhubungan dan persaudaraan ialah kita gembira dengan kegembiraannya dan kita berduka dengan kedukaannya. Selagi orang itu orang Islam. Itu. Jadi subhanallah, walaupun ini paling minimum pun aja sukar. Sukar untuk kita gembira dengan kegembiraan orang lain dan untuk sedih dengan kesedihan orang lain. Okey, saya tanya dari hati ke hati. Ya, saya tanya hati saya, puan dengan para pendengar semua, dibandingkan dua ini, untuk gembira dengan kegembiraan orang lain dan untuk sedih dengan kesedihan orang lain, mana yang lebih payah? Saya nak tanya ya. Subhanallah, kalau saya lah yang lemah ini, nak gembira dengan kegembiraan orang lain tu yang payah. Kenapa? Kerana ada penyakit hasad dengki. Kerana ada penyakit. Untuk simpati mudah, betul. Untuk simpati tolong orang dan lain-lain. Sebab tu rakyat Malaysia dikenali sebagai rakyat yang paling pemurah. Betul. Kita susah, kita senang untuk mengorbankan wang kita dan sebagainya. Tetapi subhanallah, kalau kita tengok dalam Facebook, kalau kita tengok dalam pergaulan sehari-hari, kita sering bercakaran apa sebab kan? Hasad dengki. Hasad dengki datang daripada mana? Hasad dengki datang daripada sukarnya untuk merasa senang dengan kesenangan orang lain. Jadi ini lebih payah. Sebab tu dalam perhubungan, cubalah ya dua ini ya. Sebelum pergi jauh-jauh ya, kita pergi yang ini, untuk gembira dengan kegembiraan orang lain, dengan mengucapkan tahniah, dengan memberi hadiah, dengan kata-kata yang baik, ataupun dengan senyuman. Gembira. Walaupun anak dia, walaupun anak kita tak ada A pun, anak dia straight A, kita pergi jumpa dia, gembira kerana gembiraan. Walaupun contoh ya, dia usia 21 tahun ataupun usia 20 tahun dah kahwin, kita 40 tahun tak dapat jodoh lagi, tapi gembira dengan kegembiraan orang lain. Ni payah ni semua. Kita cari kerja tak dapat kerja, asyik kena reject je. Dia bukan saja dapat kerja, naik pangkat, naik pangkat dan sebagainya. Bagaimana kita nak gembira dengan kegembiraan orang lain? Subhanallah, inilah tanda iman. Sebab itu sukar ya, dan sebagainya. Ya, kita tahu, kita muhasabah diri kita, kita tahu hati kita. Hati macam inilah. Hati yang bagaimana kita nak jumpa dengan Allah. Nah ini, kalau hati ini penuh dengan hasad, hasad ni dia membakar amalan macam api membakar kayu yang kering. Ya, banyak kita buat solat, kita banyak buat kebaikan, tapi akhirnya menjadi habaan mansurah saja, jadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana dibakar oleh perasaan hasad. Dan perasaan hasad ni, petanda dia, petunjuk dia, indikator dia, indikasi dia ialah bila kita tak dapat gembira dengan kegembiraan orang lain. Ni. Jadi saya rasa kita pause kejap situ. Ya, insyaAllah kita mudah-mudahan dengan adanya respon nanti dengan para pendengar, kita boleh berbincang lebih tuntas dan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kita berhenti seketika, dan untuk pendengar pastikan anda terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Dan kembali juga untuk rakyat sahabat-sahabat pendengar, mesti talian insyaAllah 0362252500, terus setia bersama kami. Islam itu indah, bersama-sama yang bahagia Ustaz Farul, Mak Joy ketika ini.
untuk anda yang sedang menonton. Terima kasih banyak-banyak layari FB dan juga untuk mereka yang nak bersama Mersi Talian. InsyaAllah kita raikan Mersi segmen kita ini dan juga diberi kesempatan untuk bersama dengan pendengar Mersi Talian 0362251500, insyaAllah. Dan juga kesempatan untuk bersama sahabat kita sebentar lagi sebelum kita bersama dengan pendengar dan juga raikan di Facebook. InsyaAllah kita bersama dengan Ustaz dulu untuk sedikit pesanan sebelum kita bersama pendengar. Silakan. Tip yang seterusnya ataupun panduan seterusnya yang boleh kita menjaga perhubungan kita dengan orang lain ialah terima orang lain seadanya. Sederhana, ya, seadanya. Maksudnya seadanya ni macam mana? Ya, kita mesti menyedari setiap orang ada kebaikan dan ada keburukan. Setiap orang ada kekuatan dan ada kelemahan. Ya, jadi itu kita pokok pangkalnya macam inilah. Saya katakan jangan cari malaikat untuk kita jadikan sahabat. Tak ada malaikat untuk kita jadi sahabat. Jadi bila seorang tu manusia, setiap manusia ada kebaikan dia, ada keburukan. Bagaimana kita nak menafaatkan kebaikan dia dan bagaimana kita nak bersabar dengan keburukan dia. Begitu juga kekuatannya, bagaimana kita nak menghargai kekuatannya dan bagaimana kita nak sabar dengan kelemahan dia. Setiap manusia. Dan kita lihat orang yang paling hampir dengan kita pun begitu. Isteri kita, suami kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Betul, ya? Jadi inilah kita. Maksud kata, dia kata, pertama jangan cari malaikat untuk kita bersahabat. Yang kedua, kita jangan anggap orang ni ahli syurga di dunia ni. Semuanya calon ahli syurga saja, baru calon, calon, baru calon. Mereka bukan ahli syurga lagi. Jadi sebab itu apabila kita menyedari hakikat ini, kita pun ada juga kelemahan dan kekuatan, kita juga ada kebaikan dan keburukan. Hajah, ya, apa yang kita perlu, tanda kita kita menyedari hakikat ini, artinya apabila berlaku kesalahan pada diri kita, kita salah, kita boleh minta maaf dengan baik. Kita ada salah, kita ada kelemahan, sebab itu kita mudah minta maaf. Dan kalau orang pula minta maaf kepada kita, ya, dengan itu kita mudah pula memberi maaf. Ini penting. Jadi maaf, bermaafan ini penting dalam kehidupan kita. Beri peluang orang untuk memperbaiki perhubungan, ya, beri peluang untuk orang memperbaiki perhubungan dengan kita. Walaupun, dan minta maaf, ya, kalau kita kata jangan kita hukum seseorang, jangan kita lihat seorang dengan buku lama, dengan buku lama, fail lama, ya, dan sebagainya. Sebab seperti mana kita sedang memperbaiki diri, mereka juga sedang memperbaiki diri. Saya. Betul. Kadang-kadang kita judge macam ni. Kita jumpa orang tu balik 5 tahun ataupun 3 tahun dan sebagainya. Dia kata, aku tahulah dulu, 3 tahun dulu aku kerja dengan dia. Ya, dan sebagainya. Dah tahu dah dia sikap dia macam ni, macam ni, macam ni. Ya, dan sebagainya. Jadi kita waktu itu, kita dah judge dia berdasarkan file lama. Dan kalau orang pula tanya pada kita, macam mana orang tu? Aku dah tahu dah, macam ni je. Padahal cuba kita letakkan diri kita pada kasut dia, ya. Kita sendiri pun sedang memperbaiki diri, betul tak? Kan? Kadang-kadang kita dengar satu kuliah, ya Allah, terserlah kesalahan-kesalahan kita. Kita dengar satu tazkirah, ya Allah, bodohnya aku waktu itu. Betul. Jadi akhirnya pada hari yang kita dengar kuliah itu, kita dah berazam nak melakukan kebaikan, nak keluar daripada kejahilan kita, kebodohan kita, kesalahan kita. Betapa kita nampak dulu kita sangat jauh daripada kebenaran. Betul. Jadi akhirnya kita dah tempuh jalan untuk pembaikan diri kita. Suka tak kalau ada orang lain yang judge kita ataupun yang label kita menggunakan label lama? Kita tak suka, betul? Begitu juga apa yang kita tak suka orang lain buat pada kita, jangan buat pada orang lain. Jadi artinya terima manusia seadanya dan beri peluang untuk orang memperbaiki hubungan dengan kita. Subhanallah. Sebab itu, ya, ketika kita nak bisa terima orang lain seadanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang seorang lelaki mohon kepada Rasulullah untuk berzina. Ya, seorang lelaki remaja misal kata, ya, datang kepada Rasulullah untuk berzina. Tapi apa yang Rasulullah SAW memberi jawapannya? Rasulullah tidak memberi hukuman. Tetapi Rasulullah menghidupkan hati atau menghidupkan fitrahnya dengan pertanyaan. Ini yang Rasulullah SAW orang kata sekarang, seek first seek to understand then to be understood. Ya, ini apa Stephen Covey punya 7 habits, ya, dan sebagainya. Tapi pada Rasulullah dah ada dah gitu. Dia tahu yang datang ini adalah remaja.
Ya, yang remaja yang mana nafsunya membuak-buak ya dan sebagainya. Jadi bagaimana Rasulullah nak hidupkan fitrah hatinya ya, untuk fitrah hati itu dapat mengawal nafsunya. Rasulullah kata, bagaimana kalau adik perempuan kamu, bagaimana kalau ibu kamu, bagaimana kalau saudara perempuan kamu, bagaimana kalau isteri kamu nanti dan lelaki tadi kata tak suka semua. Begitulah kamu, kalau kamu berzina dengan orang lain, sama ada dia adik perempuan seseorang, sama ada isteri orang dan sebagainya. Ini yang menghidupkan fitrah. Artinya pada waktu itu Rasulullah telah ada simpati dan telah merasai bagaimana pergolakan jiwa remaja. Terima kasih Ustaz. Kita beri lalu Ustaz ya untuk sahabat-sahabat pendengar kita di talian untuk waktu ni. InsyaAllah kita bersama dengan bagi kita yang pertama hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Saya Hinda. Saya nak tanya Ustaz. Kita tahu yang jodoh, maut, rezeki, asal, semua itu adalah rezeki dari Allah lah. Katalah kita ni tak dapat apa yang kita kehendak di dunia ini. Jadi boleh tak macam kita ni banyak perkara yang malang lah datang pada diri kita. Tapi kita memang tidak berputus asa, tapi kadang-kadang itulah yang sentiasa melanda diri kita. Kadang-kadang kita rasa down kan. Jadi boleh tak kalau kita ni dalam solat kita macam kita tidak putus asa dunia, tapi kita masih mengharapkan yang dunia, tapi kita tahu mungkinlah rezeki kita, apa-apa yang kita nak tu di akhirat. Jadi boleh tak kalau kita banyakkan berdoa, mengharapkan benda yang kita nak di dunia ni, kita dapat di syurga nanti. Macam tadi Ustaz pun ada kata bahawa kita ni kalau sayangkan seseorang, kita gembira dengan kegembiraan dia, kita sedih dengan kesedihan dia. Dan boleh tak kalau kita memang sayang orang tu, kita bersedekah atas nama dia atau kita mendoakan dia dari jauh tanpa pengetahuan dia. Yang paling penting maknanya bersedekah lah atas kehendak kita. Dan macam saya kata tadi lah, boleh tak macam kita nak yakinkan bahawa kita insyaAllah benda tu kita akan dapat di syurga supaya hati kita tenang. Kadang-kadang kita rasa kalau kita mungkin dapat, memberi sedikit rasa kegembiraan tu pun cukup lah untuk rasa yakin bahawa dapat. Tapi sekarang ada masa ni kita rasa ialah benda yang belum jadi, kadang-kadang kita rasa macam jauh sangat nak sampai ke matlamat tu. Itu yang menyebabkan kita rasa down. Jadi kita rasa macam tak ada harapan untuk itu. Jadi bagaimana kita nak menjana hati kita ni bahawa apapun kita tak dapat dan kita yakin dan kita nak benda itu kita dapat di syurga kelak. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cantik soalan tu ya. Cantik soalan tu. Walaupun kata-katanya kadang-kadang tersusur ulang sini ulang sini, tapi bukan kata-kata yang kita lihat, tapi rasa tu. Bahasa rasa tu ya. Dan dalam kata-kata tadi, walaupun kita nampak di susunan bahasanya sini sana sini, tetapi sangat indah bagi saya. Sangat indah sebab di sana ada soalan, di sana ada persoalan dan di sana ada jawapan. Ya, semua ada dah. Kalau saya tak jawab pun ada jawapannya ya. Betul ya. Dalam hidup ini ya, kalau dalam hidup ini memanglah dunia ni ya, dia kata qalil, sedikit saja dibandingkan akhirat. Dia kata akhirat ni wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ni lebih lebih utama dan lebih kekal, abadi ya, lebih baik ya. Sebab itu ya, kita orang Islam ni ya, kita yakin bahawa kita mencari dunia ni sebab kita nak jadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kita. Dunia ini sebagai jambatan untuk akhirat kita ya. Jadi dunia ini bukan tempat rehat kita. Dunia ini tempat mehnah, tempat ujian, tempat kesukaran ya, tempat kita bekerja. Akhirat nanti tempat dapat rehat, dapat ganjaran dan sebagainya. Jadi sekiranya kita di dunia ini diuji dengan apa yang kita ingini tidak dapat, tidak mengapa. Tak dapat, tidak mengapa ya. Kerana kadang-kadang bila Allah tidak memberi itu, Allah nak memberi sesuatu yang lebih baik. Dan kita jaga bahawa kalau dapat semua, kita kena jaga. Dapat semua ni pun apakah yang dapat itu suatu yang haram. Suatu yang bakal menjauhkan kita daripada Allah. Jadi bila kita diuji, subhanallah, bila kita diuji dapat apa yang kita nak, sejauh mana kita jadi hamba yang bersyukur. Kalau kita nak kemudian tak dapat, kita diuji bagaimana kita menjadi hamba yang sabar. Ini penting ya. Sebab itu kadang-kadang watak kita ni, mudah jadi orang sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Tapi watak kita ni ya, dia tengok dia, syakilah kita ni, mudah menjadi orang yang syukur, maka Allah bagi.
kerana Allah sayang kita. Okay. Yang penting ialah Allah bagi ke, Allah tak bagi, tetapi dua-duanya kerana Allah sayang kita. Nah, sebab tu di sana ada namanya istidraj. Istidraj ni Allah bagi tapi dalam keadaan benci. Nah, jadi lebih baik Allah tak bagi tapi Allah sayang. Ha, itu satu. Itu kita punya urut dada kita lah. Supaya kita ni. Sebab itu satu. Tetapi ini tidak menghalang daripada kita terus berusaha. Kita kena berusaha untuk mencapai dunia kita. Kerana hasanah dunia ni dituntut. Hasanah dunia ni dituntut. Tetapi hasanah di dunia ni dituntut bukan artinya ya sampai kita menggadaikan yang lebih utama. Tak dapat tak apa. Sebab itu saya berkali-kali saya ulang ungkapan ini ya. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting kita ketika kita hidup di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Kerana tadilah. Kalau tak dapat, ada hari akhirat. Betul ya. Kalau ditindas, kita buat baik, ditindas. Kalau kita buat baik, tidak diucapkan terima kasih, Allah ada, akhirat ada dan sebagainya. Jadi kita tak putus asa. Kalau tidak, kita akan putus asa. Buat baik, tak dapat balasan. Kita buat baik, tak dapat penghargaan dan sebagainya. Akhirnya kita kata, berhentilah buat baik. Tak. Kita tak. Kerana keyakinan adanya hari akhirat, kita akan berterusan buat baik walaupun tidak mendapat pembalasan di dunia. Ini penting ya. Kemudian selalu saya ungkapkan kata-kata ini ya. Mencintai syurga bukan bererti kita meminggirkan dunia. Ya, mencintai syurga bukan kita meminggirkan dunia. Artinya kita nakkan syurga modalnya mesti dunia. Kalau ada harta, modalnya kita gunakan ke arah kebaikan. Akhirnya kita jadikan dia sedekah, keluarkan zakat, keluarkan hibah dan sebagainya. Itu ada harta, penting supaya kita dapat syurga. Kerana bila kita lakukan sedekah, hibah dan sebagainya, itu pahala. Pahala itu kita nak bawa. Tetapi kalau tak ada harta, macam mana kita nak sedekah? Bagaimana kita nak hibah? Macam mana kita nak keluarkan zakat? Betul tak? Jadi dunia penting kerana adanya hari akhirat tadi. Ini penting dalam hidup kita. Jadi untuk menjawab tadi soalan tadi ialah memang inilah penting. Sampai saya teringat, saya tak ingat ini hadis ke satu ungkapan ulama ke dan sebagainya. Dengar ya, ungkapannya begini. Dan ini saya sangat jaga ni. Kalau kita teringinkan sesuatu di dunia ni, yang kita hendak di dunia ni tapi tak tercapai, dan tak oleh kerana tak tercapai tapi kita masih menjaga iman kita, Allah akan bagi apa yang kita hendak tu di hari akhirat. Ini penting ya. Allah akan bagi kehendak kita tu di hari akhirat. Jadi cuma kita bersabar. Kerana temptation, godaan yang haram ni, yang berdosa ni nampak manis ya. Tetapi yang tadi, yang susah tadi, sebenarnya itu adalah satu kebaikan buat kita. Kerana kata nikmat yang sedikit tapi mengingatkan lebih baik daripada nikmat yang banyak tetapi melekakan dan melalaikan kita. Saya terima kasih Ustaz. Masya Allah, masa yang tak mengizinkan, saya minta maaf untuk pendengar yang tak bersama dengan Ustaz. Kita akan berehat dulu seketika, temu janji bersama kembali dalam Islam Itu Indah minggu hadapan. InsyaAllah apa yang kita kongsikan hari ini dapat kita manfaatkan bersama. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.